Halo cuy, balik lagi channel Viman Hai. Aku pengen review peran buatan player yang akan dibuat melalui voting tentunya. Jadi dari player untuk player ya. Ini yang di sini murni buatan player. Player-player di sini tapi ini udah melalui proses banyak tahap ya. Karena aku udah review-review juga per tahap-tahapnya. Jadi ini udah tahap akhir. Udah tahap mau jadinya. Intinya pemenangnya yang peran di sini bakal dibuat. Di sini ada dua peran yang memimpin. Ini hasil buatan player ya. Jadi dari player untuk player. Yang pertama ada peran apa? Guru Trans atau Master Transposisi. Nah, ini peringkat pertama untuk saat ini. Terus peringkat kedua yaitu Vampir. Nah, karena kan votingnya bentar lagi kelar ya. Votingnya bentar lagi kelar, jadi udah dipastikan salah satu dari yang nomor 1 dan nomor 2 ini bakal menang coy. Kan bedanya tipis banget tuh. Jadi aku pengen review dua peran buatan ini, yang Vampir dan Guru Trans. Yang mungkin salah satunya bakal dirilis ya. Salah satu coy, salah satu, bukan dua-duanya tapi salah satu. Cuma pemenang voting. Oke, kita review dua-duanya. Kenapa sih peran ini mendapatkan voting tertinggi? Langsung gas review. Sayangnya dua peran ini impostor ya, dua-duanya impostor. Jadi the next peran impostor. Oke, aku pengen review dari peringkat 2 dulu coy. Yang lumayan bagus, ada kemungkinan juga dia akan menjuarai ya, kemungkinan. Soalnya kan jeda poinnya cukup kecil. Jadi dua peran ini selip-selipan. Identitasnya vampir. Skillnya adalah mendapatkan kekuatan dari orang yang diserang. Jadi vampir ini kalau dia ngekill, nah orang yang dikill kekuatannya bisa diambil atau bisa digunakan. Namanya juga vampir coy. Dan menggunakan keterampilan identitasnya satu kali. Seekor tikus tanah dengan kemampuan penyamaran yang kuat dapat menunjukkan yang sangat meyakinkan, bahkan dapat menggunakan keahlian seorang anggota kru untuk membuktikan dirinya. Tidak hanya apa nih lanjutannya, tidak hanya konsisten dengan setting bahwa vampir dapat menghisap darah untuk mendapatkan kekuatan, juga konsisten dengan setting bahwa vampir pandai bersembunyi dan berpenampilan sangat mirip dengan orang normal. Oh, vampir ini ketika dia ngekill, kalau mayatnya itu bisa dihisap ya skillnya. Jadi bisa berpura-pura. Contoh, yang dikill adalah Raja Waktu, bisa mengaku-ngaku dirinya menjadi Raja Waktu, tapi skillnya hanya bisa digunakan satu kali per ngekill loh. Per ngekill. Apa jadinya kalau dia mendapatkan role WC? Kan jadi pertanyaan sih, kalau mendapatkan role WC apakah bisa magang? Bagus juga ya, vampir menyerap peran SC dengan cara mengkillnya. Ketika peran ketika ada SC mati, perannya bisa diserap. Lanjut, posisi pertama. Ini posisi pertama harus posisi yang paling bagus sih. Coba ya, tapi kayaknya bagus banget sih peringkat kedua coy. Namanya Master Transposisi. Oh, Master ya, berarti aku salah coy. Kukira pas di itu apa diterjemahin Guru Transposisi coy. Ternyata Master Transposisi ya. Impostor itu tuh. Untuk pertukaran skill kalian dapat memilih dua pemain termasuk rekan satu tim dan diri kalian sendiri. Setelah memilih tunggu 5 detik dan skill akan menjadi swipe. Setelah menggunakan skill swipe, kedua pemain yang dipilih akan bertukar posisi. Ini impostor yang menurutku biasa aja, tapi kok kenapa bisa peringkat pertama ya? Jadi skillnya itu adalah menukar pemain. Kayak Empress itu loh, Empress kan cuma membawa. Nah kalau Master Trans itu skillnya bisa menukar pemain. Contoh merah sama kuning. Nah di tempel itu bisa ditukar-tukar loh coy. Kayak swipe, tapi swipe-nya swipe di asli. Mirip kayak, mungkin kayak Empress. Mungkin mirip kayak Empress, tapi membutuhkan pertukaran lah. Menurutku malah lebih bagusan yang vampir ya. Soalnya nggak ada yang bisa dibahas dari peringkat pertama ini. Kayaknya skillnya biasa aja. Menukar, kayaknya menukar udah biasa ya.
Tapi beda kalau misalkan menukar tubuh. Kalau misalkan menukar tubuh, ini lebih keren sih daripada peran kedua. Jadi menukar posisi atau menukar tubuhnya ini aku belum tahu. Yang ditukar ini apa? Tukarnya cuma posisi atau menukar tubuhnya beneran? Kalau benar menukar tubuh OP sih. Oke, lanjut, banyak yang request pakai blackjack. Tapi aku nggak ada kartu BC, jadi pakai ini aja, BC kotak. Oh, ternyata nggak ada BC, soalnya adanya flashbang sama ninja. Ninja aja lah. Tadi aku pakai SC potak, pakai imposter potak, siapa tahu ada break, ternyata nggak ada. Iya, suruh pilih kore ke pantau. Harusnya tutup pintu dulu, coy. Oke, sebelum melanjutin videonya, aku rekomendasiin buat kalian yang pengen top up Golden Star murah. Tempat top up Golden Star termurah. Linknya aku taruh di setiap videoku ya, kalian tinggal klik aja link yang ada di deskripsi nih. Untuk tempat top up Golden Star termurah ada di Smell One, coy. Mulai dari 9.000-an, coy. Selain Golden Star, di sini juga ada kartu mingguan, kartu bulan, kartu super VIP, super pass bundle. Murah banget kan, mulai dari 9.000-an. Untuk cara top up-nya gampang. Kalian tuh tinggal tulis ID game kalian, terus pilih kalian mau top up berapa. Lanjut, klik Alipay, Buy Now. Di sini kalian tinggal tulis nama kalian, terus email kalian. Setelah itu konfirmasi. Setelah itu, kalian tinggal pilih deh metode pembayaran. Kalian bisa pilih di sini ada banyak, ada Dana, Akulaku, dan lain-lain. Oke, tinggal bayar sekarang aja. Mumpung lagi banyak promo, buruan top up di Smile One. Oke, ya udah, kasihan ya. Bagus ini malahan ada yang drone view, malah cepet tahu impostornya. Ya udah, kasihan, oke. Okay? Ya udah, bagus. Nanti jagain si Ijo ya, biar dia nggak dikill impostor. Udah kasihan, oke. Okay? Biar mana lagi mana ada, ini aku baru game pertama. Gue di benaran. Bro, bilang pocian, buktinya apa? Jangan cuma bilang gue cheat dah. Seenggaknya ada penjelasan. Ntar kalau salah, malu sendiri, cok. Kalau salah, malu sendiri lo ntar. Aja. Udah gak spentem aja, itu hijau pentem. Pentem. Iya, kalau ya udah biar dia main aja. Aku ketemu sama itu si Firman, dia imposter coy. Kapan coy pernah ketemu sama aku? Hari ini baru main satu kali ini ya, dan juga nggak pakai kartu impor. Kontenku juga nggak pernah pakai impor coy, aku selalu pakai WC, dan kali ini aku pakai WC. Thank you.
Tadi aku bukannya barang ungu, barang putih ya, tapi kok nggak ada warna putih. Tadi sih yang di laboratorium siapa aja ya? Yang di laboratorium siapa aja coy? Coba. Oh, coklat ya. Berarti coklat, ungu, sama coklat ungu aman ya? Coklat ungu biru aman, soalnya barang terus ada di labo, udah mati dua, berarti kemungkinan gua bukan impostor. Gas hijau nih. Aduh, coklat nih ini ya, coklat tuh nggak konsisten. Di chat dia bilang fudgian, tapi giliran dikasih mic dia bilang fud hijau. Loh, jadi cowok konsisten tuh. Cowok ini juga hukuman. Ya udah kasih cu. Lender anjir bacanya. Sejak kapan bacanya lender cu? Lender itu apa? Bacanya lender bodoh lu gak tau ya. Iya juga. Awalnya tuh kenapa lender itu. Lender itu apa gitu. Pendaratan coy. Cian kah? Bagus. Kamu ikut lagi Firman, sama Pemkes terus Firman. Pakai kartu.